Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya berada di Taman Desa PD berdekatan dengan rantau Port Isa Negeri Sembilan. Di hadapan saya ini adalah sebuah rumah teres corner lot. So, kita nak jual rumah ni. Ini pemandangan di hadapan rumah. Rumah ni di kawasan Taman Desa PD Fasa 2, desain baru. Saiz rumahnya 2070, 1400 square feet. Okay. Jadi untuk rumah corner lot ni, dia masih ada tanah di sebelah dia hampir sekali ganda dengan saiz rumah. Jadi berkemungkinan dia punya total land area dia sekitar 2,800 atau 2,700 square feet. Sebab di bahagian tepi ni dia ada macam potong sikit lah. Dia tak segi tepat-tepat, dia ada sikit. Dia lari untuk bahagian longkang tu lah. Ni pemandangan di bahagian tepi rumah. Okey. Tanahnya besar, hampir sekali, lebih kurang sekali ganda rumah. Agak besar jugalah tanah dia. Kita pusing sikit di bahagian belakang rumah, kita tengok macam mana keadaan tanah dia. Okey. Di bahagian belakang ni masih ada 10 kaki tanah. Di bahagian tepi dia ni ada lebih kurang 20 kaki. 20 kaki tanah. Dia nampak dia punya saiz dia. Agak besar jugalah tanah dia. Okey. Kita tengok bahagian dalam rumah pula. Bahagian tepi dia memang best lah siapa yang dapat unit corner lot ni. Angin ni masuk. Okay. So rumah ni dah siap baik pulih. Bahagian porch ni dia dah full concrete. Dia tak ada tiling tapi dia full concrete. Jadi pembeli baru ni ada pilihan lah untuk memilih apa jenis tiling yang dia orang nak pakai. Dia orang kena pasang sendirilah tiling tu. Cat ni pun ada dah dicat color grey berbanding color asal dia color hijau. Dan dia punya grey pun dah siap pasang semua sekali. So ni pemandangan di bahagian hadapan rumah. Agak menarik. Okey. Jiran sebelah pun dah ada. Okay, kita tengok bahagian dalam rumah. Okay, ini bahagian dalam rumah. So satu rumah ni dia dah siap tiling. Satu kali satu. Color cream. Dinding dia semua color putih. Kalau pemilik rumah ni nak cat dengan color lain, tak ada masalah. Sebab rumah ni dia dah cat color putih. Ini bahagian ruang tamu depan. Ada sliding door tepi, angin boleh masuk. Depan pun ada sliding door lagi. Dilengkapi dengan lampu, kalimatan, LED dan juga kipas. Masuk-masuk je rumah di sebelah ruang tamu. Ini ruang tamu. Sebelahnya adalah master bedroom. Bilik master bedroom, bilik yang paling besar. Sudah dilengkapi dengan lampu dan kipas. Pemandangan di dalam bilik master bedroom. Dan ini adalah toilet master bedroom. Toilet ni adalah toilet tandas duduk. Okey. Rumah ni dia ada seolah macam ada dua ruang tamu. Dia zigzag. Kita masuk ada satu ruang tamu. Termasuk ada dinding, lepas tu ada satu ruang tamu lagi. So ruang tamu ni dia bersambung dengan dapur. So sana ada dining dia, ini second untuk ruang tamu. Di ujung sana tu adalah dapur. So dapur ni masih lagi standard. Dia masih pakai sinki dapur yang direct pemaju punya. So kalau nak cantik, pembeli kena buat table top lah dekat sini. Buat table top L shape ke, terpulang lah. Okay.
dia masih lagi design asal dia, direct pemaju. So kita tengok bilik kedua. Bilik kedua dia bersebelahan dengan ruang tamu dan juga master bedroom. Ini ada bilik kedua. Bilik tengah dilengkapi dengan kipas dan juga lampu LED. Lantainya dah siap tiling 1x1. Okey. Apa yang best rumah corner ni, dia akan ada tingkap. Dan bila kita buka tingkap ni, dia facing ke arah open area lah. Nampak dia punya rumput kau keras tadi hijau kat luar tu kan. Memang cantik. Okey, kita tengok bilik terakhir. Bilik terakhirnya di sebelah dapur. So bilik terakhir ni consider kita nak panggil bilik pun boleh, nak panggil stall pun boleh, sebab bilik terakhirnya lantai dia tu kalau ruangan dapur dia tiling, kalau bilik ni dia masih lagi semi render biasa. So kalau nak cantikkan bilik ni, pembeli baru kena pasang tiling lah, pasang tiling ataupun letak tikar getah. Dan saiz dia pun kecil sedikit saja daripada bilik kedua, jadi dia masih boleh dibuat bilik lah. Dan sudah dilengkapi dengan kipas dan juga lampu LED. Kipas ni kipas Panasonic. Okey, so dia tahan lama lah. Okey. So bagi sesiapa yang berminat untuk memiliki sebuah rumah teres corner lot di Taman Desa PD berdekatan dengan rantau Port Dickson Negeri Sembilan, bolehlah menghubungi saya di talian 012-918-5187, 012-918-5187, Cik Wan Property Agent, niagahartanah.com. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.